teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bu guru semua di sini juga alhamdulillah baik. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau main tepuk dulu ya. Namanya tepuk bogem atau bogem cha. Kita ikutin sama-sama ya teman-teman. Yo, tangannya dilurusin. Pertama, bogem begini ya, bogem, ca, jingle, ca. Jadi nanti semakin lama semakin cepat ya. Mulai ya, bogem, bogem, ca, jingle, jingle, ca, bogem, ca, jingle, ca, bogem, bogem, jingle, jingle, ca, ca, ca. Kegiatan, siapa yang konsen atau tidak konsen. Ya, kita ulang ya teman-teman. Yang semangat, mau mendengar kami Caca? Ya. Sudah, Bu. Nah, ya. Teman-teman, tema kita minggu ini masih tentang gejala alam. Subtemanya tentang banjir. Nah, subtemanya tentang mencegah banjir. Kemarin penyebab banjir itu apa teman-teman? Ada yang namanya sampah. Sampahnya banyak, saking banyaknya jadi menyebabkan banjir. Nah, supaya kita tidak banjir, kita mau menanggulangi sampahnya dengan cara mendaur ulang. Nah, di Caca ada video tentang penjelasan tentang daur ulang. Kita saksikan dulu ya, teman-teman semua. Oke, Miss. Ya, teman-teman, kita saksikan dulu videonya tentang penjelasan tentang recycle atau daur ulang. Teman-teman hebat. Teman-teman kecil, hari ini kita mau membahas tema aja ya. Apa? Mencegah banjir melalui recycle sampah organik. Siapa yang tahu teman-teman recycle itu apa? Kalau belum tahu, bisa saya kasih tahu ya. Recycle itu adalah proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan yang baru. Nah, bahan bekas itu apa sih? Bahan bekas itu seperti sampah, teman-teman. Nah, sampah yang kita produksi atau yang kita buat setiap hari itu namanya bahan bekas. Nah, bahan dari bahan bekas itu kita akan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bermanfaat untuk lingkungan kita. Karena kan kalau sampah numpuk banyak, apa kemarin kita sudah bahas apa? Menjadi penyebab banjir. Nah, teman-teman, sampah itu ada dua ya, ada sampah organik dan anorganik. Yang organik itu apa yo? Siapa yang tahu? Betul sekali, dari sampah pohon atau daun-daun pohon yang berguguran itu namanya sampah organik ya teman-teman. Lalu ada apa lagi? Sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa sayuran, atau sisa-sisa bahan yang mamah pakai saat memasak. Terus cangkang telur itu juga termasuk loh sampah organik teman-teman semua. Nah teman-teman, Miss Caca mau tanya nih, dari sampah organik itu kita bisa membuat daur ulang apa ya? Siapa yang tahu? Oh apa ya? Nah, dari sampah organik itu, Miss Caca kasih tahu untuk teman-teman semua. Dari sampah organik itu, teman-teman bisa membuat kompos. Nah, kompos itu adalah pupuk yang digunakan untuk menjaga kesuburan tanaman. Jadi lebih bermanfaat ya daripada teman-teman mengumpulkan daun kering, teman-teman mengumpulkan sisa makanan, langsung dibuang begitu saja. Dan buangnya belum tentu pada tempatnya. Ada beberapa yang belum sayang akan lingkungan atau belum peduli terhadap kelestarian lingkungan, buangnya masih sembarangan. Daripada buang sembarangan, daripada langsung dibuang, lebih baik teman-teman itu membuat recycle. Seperti yang tadi bisa kasih tahu, recycle bahan melalui sampah organik ya. Nah, selain itu, sampah itu kan ada dua tadi, ada sampah organik dan anorganik. Yang anorganik itu seperti kaleng, kardus, terus kaca, terus botol-botol plastik atau plastik yang biasa kita pakai. Itu namanya sampah anorganik. Tapi untuk sampah anorganik kita akan bahasnya di video selanjutnya. Sekarang kita mau fokus dulu ke sampah organik. Nah, teman-teman tadi sudah dikasih tahu kalau sampah organik itu bisa dibuat daur ulang seperti kompos. Nah, siapa saja yang bisa membuat atau melakukan recycle sampah organik? Jadi teman-teman itu bisa, tapi dengan bantuan orang tua. Nah, di mana sih teman-teman bisa melakukan recycle bahan sampah organik itu? Bisa di rumah, bisa di sekolah. Asal teman-teman itu sudah menyiapkan alat-alatnya, seperti penyimpanannya di mana nanti, nah seperti itu. Bagaimana sih prosesnya? Teman-teman tahu nggak prosesnya gimana sampah organik itu didaur ulang? Biasanya sampah organik berupa sisa makanan, terus tadi buah-buahan, sayuran, atau daun-daun yang berguguran itu dijadikan satu, terus disimpan di dalam wadah dan ditambahkan oleh zat kimia. Itu prosesnya teman-teman. Terus kalau udah dicampur, teman-teman nanti bisa simpan di tempat yang hangat, karena untuk memproses pembusukannya itu lebih cepat.
Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat? Sudah, Bu. Daur ulang, apa yang dimaksud dengan daur ulang itu dan apa saja sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Tadi itu sampah ada dua ya, teman-teman, ada organik dan anorganik. Yang organik itu ada sampah seperti daun, sisa makanan, sisa buah-buahan, atau sampah rumah tangga seperti sampah bekas bahan-bahan di dapur. Nah, yang anorganik tadi ada kaca, ada kardus, terus ada plastik-plastik yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang Miss Caca mau tanya nih ke Ade. Ade, tadi sampah anorganik itu ada apa saja ya? Aku lihat tadi ada kaleng, Bu. Betul. Sekarang Silvi, kalau Silvi sampah organik itu apa saja, Silvi? Daun. Daun, betul. Kurnia, kalau sampah organik itu bisa dijadikan apa ya? Setelah didaur ulang? Pupuk, Bu. Betul, pupuk atau kompos. Nah, teman-teman, setelah kita saksikan, jadi teman-teman tahu, sampah itu nggak cuman harus dibuang, tapi bisa didaur ulang menjadi bahan yang baru. Nah, kegiatan kita hari ini, salah satunya kita mau ada percobaan membuat kompos, terus ada menyusun, ada mengelompokkan, dan menghias tempat untuk menyimpan kompos. Yang pertama itu kita lihat ya, kegiatannya itu kita mau menyusun huruf. Temukan kata-kata sesuai pada gambar. Di sini, gamenya, teman-teman akan mencari kata yang ada di samping ini, teman-teman mencari kata sesuai dengan gambar. Misalnya gambar yang ini, kompos. Nah, teman-teman cari K-O-M-P-O-S, kompos. Teman-teman tinggal klik, tarik garisnya. Nah, kalau seperti ini, berarti jawabannya sudah tepat. Lalu yang sebelahnya, ini ada, yang ini nih, kompos teman-teman tadi. Terus ada sampah, S-A-M-P-A-H. Jadinya apa teman-teman? Sampah. Nah, ini kegiatan pertama kita. Linknya akan bisa saya berikan ke mama papa di rumah ya. Yang kedua, kita mau mengelompokkan gambar. Yang kedua itu kita mau mengelompokkan gambar sesuai jenisnya. Jenisnya tadi kita kan sudah belajar tentang sampah. Nah, teman-teman di sini bisa mengelompokkan sampah organik dan anorganik. Ini ya. Nah, lihat ada gambar botol, botol kaca, ada kardus, ada kaleng, ada sisa buah, sisa makanan, dan ada daun. Sampah organik tadi apa saja teman-teman? Daun. Daun. Terus apa lagi? Buah-buahan, Bu, sampah buah. Lalu sisa makanan, Bu. Sekarang yang anorganik ada apa? Kaca, ada kaleng. Kita lihat jawabannya betul enggak? Kita submit jawabannya. Wow, betul semua. Teman-teman hebat, sudah tahu membedakan sampah itu ada dua, sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, hias tempat untuk menyimpan komposnya. Jadi sebelum kita membuat kompos, kita hias dulu teman-teman. Nih, Miss Caca ada semacam pot, tapi potnya itu ada tutupnya ya, jadi bisa untuk menyimpan kompos. Nah, ini Miss Caca udah bisa bikin bunganya. Nanti teman-teman di rumah bisa menggunakan seperti ember yang tidak terpakai, bisa memakai bekas-bekas cat, ember cat, atau bekas kaleng cat, teman-teman bisa pakai itu. Lalu bawahnya jangan lupa dilubangi kalau untuk membuat komposnya. Nah, sebelum kita membuat kompos, kita hias dulu. Miss Caca ada cat warna pink, terus ada warna kuning. Nah, kita hias dulu ya teman-teman sebelum kita membuat komposnya. Karena Miss Caca udah buat di sini, jadi tinggal ditambahin aja. Nanti teman-teman bisa di rumah kalengnya atau bekas ember catnya itu diwarnai juga biar kelihatan lebih bagus, atau dikasih nama dengan cat warna. Kita warnain dulu embernya. Nah, diwarnainnya pelan-pelan teman-teman. Kalau teman-teman gambarnya mau pakai titik-titik atau bikin gambar garis-garis itu boleh kok, karena Miss Caca mau bikin bunga, makanya Miss Caca bentuknya bunga. Nah, untuk membuat komposnya, teman-teman lihat video berikut ini ya.
Sudah kelihatan belum? Betul, kita ya, mau melakukan recycle sampah organik menjadi apa? Kompos. Bahan-bahan pertama yang bisa saya sudah siapkan yaitu ada daun segar nih teman-teman. Daunnya yang baru jatuh, jadi warnanya masih hijau. Ini daun-daun segarnya. Nah, selanjutnya ini ada cairan namanya MM4. MM4 ini untuk memproses pembusukan daun lebih cepat ya teman-teman. Tapi karena teman-teman masih kecil, jadi untuk penggunaan cairannya MM4 ini teman-teman harus didampingi oleh orang tua ya. Nah selanjutnya misalnya ada ini ada apa nih ya namanya, ini namanya pot atau tempat untuk menyimpan nanti hasil komposnya. Potnya itu sudah ada lubangnya ya teman-teman. Lubangnya ini untuk air mengalir ke bawah. Jadi kalau bisa letakannya itu lebih tinggi daripada tanah. Nah teman-teman selanjutnya misalnya sudah punya nih daun kering. Daun kering yang sudah misalnya kumpulkan tuh banyak banget kan daun keringnya. Nah ini daun keringnya yang akan kita gunakan menjadi kompos. Tadi jadi apa saja alat dan bahannya teman-teman. Alat dan bahannya itu pertama ada daun segar yang baru berguguran. Terus ada ME4 adalah untuk memproses pembusukan lebih cepat. Terus ada pot atau ember. Ember ini berfungsi untuk penyimpanan komposnya ya teman-teman. Nah selanjutnya ada daun kering. Daun keringnya ini udah bisa kumpulkan daun keringnya. Nah caranya gimana sih teman-teman? Nah kita tempatnya kalau bisa itu ada tutupnya ya teman-teman, karena itu harus ditutup. Nah, yang pertama ya, kita masukkan sampah daun banyak ke dalam ember juga. Kita aduk-aduk, kita campurkan rata ya teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi nih sampah daun basahnya nih, yang sudah warnanya udah kecoklatan, kita tambahkan lagi. Kalau sudah dimasukkan, teman-teman harus tuangkan cairan ME4-nya dulu, karena setiap lapisan harus dituangkan cairan ME4 nih. Teman-teman kalau habis ini jangan lupa cuci tangan ya, kalau habis kegiatan. Nah, ini warnanya coklat ya, cairannya teman-teman kita tuangkan cairannya ke dalam. Nah, kalau sudah dituang, kita tambahin lagi. Nah, lebih banyak daun coklatnya teman-teman. Kita masukin lagi. Ini lapisan terakhir ya teman-teman, karena tempatnya Miss Caca kebetulan Miss Caca punyanya yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah kalau sudah, teman-teman tuangkan lagi ME4-nya yang terakhir. Nah tuangkan. Kalau teman-teman nggak punya cairan ME4, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras. Air cucian beras juga bisa memfermentasi, tapi waktunya lebih lama. Nah kita tutup dulu ya ME4-nya supaya tidak tumpah. Nah kalau sudah kata Miss Eca hari ini hanya menggunakan daun kering. Kalau sudah kita tutup lalu kita simpan atau kita taruh di tempat yang ada sinar mataharinya. Yuk teman-teman kita simpan. Nah Miss Eca sini saja teman-teman, karena sinar mataharinya itu langsung. Nah, kita taruh di sini. Besok kita tuangkan lagi ME4-nya setelah 3 hari. Jadi setiap 3 hari itu teman-teman tambahkan cairan ME4-nya. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua gimana? Gampang kan bikin komposnya? Ya kan? Tadi apa saja ayo bahan untuk membuat kompos? Siapa yang tahu? Daun. Dia daun, terus apa lagi? Pot. Apa lagi teman-teman? Itu tadi yang air-air itu. Cairan EM4 itu teman-teman bisa beli di tempat toko-toko yang jualan pot atau jualan kembang, karena itu termasuk cairan mikroba yang mempercepat proses pembusukan pada daun. Nah teman-teman, yang terakhir Miss Caca mau bermain permainan pembangunan. Permainan pembangunan itu teman-teman bisa menggunakan kertas bekas atau bisa menggunakan Lego. Tapi hari ini Miss Caca mau menggunakan Lego. Nah, kebetulan Miss Caca tadi sudah buat, ini Miss Caca bikin tempat sampah. Ceritanya tempat sampahnya itu untuk recycle, reuse, dan reduce. Jadi teman-teman nanti di rumah bisa bermain Lego sambil berimajinasi untuk membuat
tempat tempat apa, tempat sampah atau tempat-tempat yang bisa berhubungan tentang banjir, bisa bikin bendungan, bisa bikin tanggul atau tempat-tempat yang bisa atau bikin bangunan-bangunan yang berhubungan tentang banjir sesuai dengan tema kita ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, atau gamenya dimainkan dan videonya dikirimkan ke Miss Caca untuk pembuatan kompos dan menghias tempat komposnya. Sebelum Miss Caca tutup, kita mau nyanyi dulu ya teman-teman. Tangannya silakan. Kita mau nyanyi Time is Over. Time is over, time is over. Say goodbye, say goodbye. See you oh Monday, see you oh Monday. Bye bye bye, bye bye bye. Ulang ya.